Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Jika kalian mengalami kesulitan masuk pada akun Gmail kalian dikarenakan kalian lupa pada kata sandi Gmail, kalian tidak salah mengeklik pada video ini, karena pada video ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi lupa kata sandi pada Gmail. Pada video sebelumnya saya telah membuatkan tutorial mengatasi lupa kata sandi Facebook dan Instagram maupun yang lainnya. Kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi maupun tanda i yang berada di pojok kanan atas. Silakan kalian simak. Oke, di sini saya tidak hanya memiliki satu cara saja, namun di sini saya memiliki beberapa cara untuk mengatasi lupa kata sandi Gmail. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Ini adalah akun yang bakal saya uji coba ya untuk video tutorial kali ini ya. Ini adalah Abdullah Muhammad, adalah akun Gmail saya yang bakal saya coba untuk eksperimen di video ini ya, seperti itu. Dan saya bakal coba menghapusnya di bagian akun dan pencadangan ini dari perangkat saya. Jadi email ini akan saya hapus. Cara hapusnya klik saja lalu klik hapus akun seperti ini. Jika sudah, saya bakal coba login lagi pada akun yang sudah saya hapus dan kita lihat bagaimana reaksinya jika saya lupa menggunakan kata sandi saya. Klik tambahkan akun untuk memasukkan email yang sudah ada, lalu klik masukkan kode penguncian ponsel kalian masing-masing, dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, jika sudah, kita langsung masukkan saja email yang sudah disiapkan tadi, yaitu adalah Abdullah seperti ini, Abdullah kemudian 1 lalu X lalu 17, kemudian dilanjutkan @gmail.com. Setelah itu klik berikutnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, untuk cara yang pertama ini, silakan kalian masukkan kata sandi lama kalian jika kalian itu masih ingat ya, karena mungkin kalian lupa kata sandi itu kalian mengubahnya beberapa kali. Nah, kalian itu bisa memasukkan kata sandi lama untuk memulihkan kata sandi berikutnya ya, untuk membuat kata sandi baru. Klik berikutnya lalu tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini klik saja lewati atau berikutnya kalian, lalu klik saya setuju. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Klik setuju dan kita tunggu. Nah, ini berhasil kita login ya. Kita sudah masuk pada akun Gmail atau akun Google yang kita miliki sebelumnya. Ini sudah berhasil masuk dan kita pun dapat mengubah kata sandi pada akun Gmail tersebut ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita menggunakan Gmail lain ya sebagai alamat email pemulihan. Seperti ini, klik coba cara lain. Lalu kita tunggu proses loadingnya. Setelah itu klik saja ya. Lalu klik coba cara lain dan kita tunggu lagi prosesnya. Setelah itu kita klik bagian kirim, maka nanti pihak Google itu akan mengirimkan pesan terhadap Gmail pemulihan kita, dan di situ berisi kode untuk memberi pemulihan pada kata sandi yang sudah kita gunakan, yang tentunya di situ lupa ya. Ini adalah kodenya, kalian bisa masukkan di bagian kolom ini. Setelah itu klik berikutnya dan tunggu prosesnya sedang berlangsung. Jika nanti prosesnya sudah selesai, kita bisa memasukkan kata sandi baru yang akan kita buat. Jika sudah seperti itu, kita klik saya setuju dan selanjutnya saja, maka proses loading selesai dan kita pun sudah bisa masuk ke akun Google atau akun Gmail yang kita miliki pada ponsel kita sebelumnya. Cara kedua, kita menggunakan nomor telepon, kita klik bagian lupa sandi, lalu kita klik bagian coba cara lain di bagian sebelah kiri bawah. Lalu kita bisa tunggu sampai proses loadingnya selesai, dan jika sudah klik saja ya. Lalu kita klik bagian coba cara lain. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai dan kita pun akan menunggu kiriman dari pihak Google melalui nomor telepon. Kalau cara yang kedua tadi itu menggunakan email, kalau cara yang ketiga ini menggunakan nomor telepon ya, klik SMS saja. Setelah itu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan kita tunggu pihak Google mengirimkan kodenya, dan ini prosesnya sudah dikirim dan kita langsung klik saja berikutnya ya. Dan ini terotomatis karena dalam satu perangkat untuk kartu yang saya gunakan itu, dan kita bisa memasukkan kata sandi baru agar kita bisa login kembali pada akun Google atau akun Gmail yang sudah kita miliki. Kemudian prosesnya hampir sama seperti cara yang kedua tadi, kita klik setuju dan kita pun sudah bisa masuk pada akun Gmail yang kita miliki sebelumnya.
Itulah cara mengatasi akun Gmail yang lupa kata sandi. Kalian bisa gunakan salah satu cara ini jika mungkin ada yang cocok buat kalian di antara 3 cara tersebut. Mungkin itu saja untuk video ini. Jangan lupa terus ikuti channel ini dan bisa lihat pada video-video sebelumnya. Please subscribe dan tekan tombol lonceng, share ke teman-teman kalian dan boleh like dan komen. Sekian dan terima kasih.